Halo sahabat pionir, apa kabar nih? Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Di video kali ini, kita akan bahas transformasi epic sebuah Jeep Gladiator kuning yang gagah, kuat, dan bisa dibilang versi upgrade dari Bumblebee. Yuk kita cek Jeep Gladiator ini dimodifikasi apa aja. Pertama-tama, mari kita lihat apa aja produk-produk unggulan yang telah dipasang di Jeep Gladiator ini. Produk ini bukan cuma sekedar aksesoris, tetapi juga investasi untuk meningkatkan performa serta tampilan mobil 4x4 kamu. Versi standar dari Jeep GT Gladiator ini aja udah gagah banget. Khas jenis mobil yang panjang ke belakang karena punya kabin super luas dan tampilan futuristik yang sama seperti Jeep GL. Hal ini buat Gladiator mengamini namanya yang gagah dan kuat bak petarung Romawi kuno. Tapi bukan sahabat pionir namanya kalau puas dengan versi seperti itu aja. Kali ini sahabat pionir pemilik Jeep GT Gladiator ini mau upgrade Gladiatornya menjadi versi monster. Berkali-kali lipat lebih gahar dan kokoh. Yuk kita bahas apa aja produk yang udah di upgrade. Bukan monster namanya kalau kecil dan pendek. Jeep Gladiator Bumblebee ini sudah ditinggikan menggunakan paket peninggi lift kit Evo Manufacturing 4,5 inci. Dengan peningkatan ketinggian, mobil dapat melintas rintangan lebih tinggi sehingga risiko kaki-kaki dan gardan pecah bisa dihindari dan diminimalisir. Lift kit 4,5 inci ini sangat jarang ada di Indonesia. Biasanya, mobil 4x4 atau Jeep hanya meninggikan ya di 2,5 inci. Ini jadi bukti bahwa monster kuning yang satu ini sudah masuk top tier modifikasi paling keren di Indonesia. Mobil tinggi biasanya itu limbung. Tapi dengan lift kit ini yang mana per dan shocknya itu sudah di upgrade, dijamin akan lebih stabil dan lebih nyaman. Apalagi shock yang dipakai itu merupakan salah satu shock dari brand yang paling terkenal di dunia, yaitu Shock King yang tipe reservoir adjustable. Shock ini bisa diatur tingkat kekerasan dan kelembutannya sesuai dengan kebutuhan di medan yang dihadapi, bisa itu off-road atau jalan tol dan jalan raya. Kenyamanan setir juga ditingkatkan menggunakan shock setir dari Falcon Nexus. Dengan steering stabilizer yang satu ini, bantingan setir jadi lebih enak untuk dikendarai. Apalagi ini juga adjustable alias bisa diatur tingkat kekerasan dan kelembutannya. Terbagi menjadi 3 level settingan, yaitu lembut, sedang, dan keras. Gak lengkap rasanya kalau Jeep udah tinggi tapi ukuran ban masih standar. Jeep Gladiator ini sudah di-upgrade ke ban BF Goodrich All-Terrain ukuran 37. Ban tip All-Terrain ini diperuntukkan untuk jalan tol dan jalan raya. Sementara saudaranya yaitu Mud Terrain dipergunakan untuk medan-medan tanah, off-road, dan semacamnya. Velgnya pun juga diganti menggunakan brand Fuel Ring 17. Otomatis sudah tinggi, bannya besar, dan velgnya baru akan menambah kesan gagah dan keren untuk Jeep Gladiator ini. Dengan ban dan velg yang lebih besar, tentu aja rem harus diganti ke ukuran yang lebih besar. Maka dari itu, Delta Brake System Kit dari TerraFlex sudah diinstal di Jeep Gladiator yang ini. Dengan teknologi canggih, sistem ini memberikan keandalan pengereman yang unggul di jalanan perkotaan maupun medan off-road yang menantang. Jadi, tenaga si monster kuning ini bisa lebih dikontrol dan tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain. Untuk tampilan depannya, Jeep Gladiator ini juga sudah di-upgrade bumper depannya menggunakan Mopar Anniversary yang sudah terbuat dari besi baja.
Otomatis, tingkat keamanannya akan lebih kuat dan secara tampilan pun tetap simple dan elegan. Karena masih dengan model yang sama dengan pabrikan. Bukan mobil Jeep namanya kalau tidak ada lampu tambahan. Jeep yang satu ini juga sudah diinstal lampu-lampu tambahan dari KC Highlights. Yaitu pertama ada light bar 50 inci dari KC Highlight Gravity Pro 6. Lampu ini super terang dengan 7.524 lumensnya. Nilai itu 3 kali lipat lebih banyak daripada lampu standar mobil biasa yang ada di kisaran 2.500 lumens. Dengan beam pattern combo, lampu ini akan spread ke depan alias melebar sejauh 385 meter alias 3 kali lipat itu setara dengan 3 kali panjang lapangan sepak bola. Tapi yang jelas ujungnya tetap membias. Sementara itu, lampu slim light LED 6 juga sudah diinstal di bumper depan ini. Memiliki pencahayaan hingga 7.200 lumens, lampu ini bisa menyinari hingga 1.000 meter ke depan, alias bisa hingga 10 kali lapangan sepak bola. Jarak sejauh itu bisa ditempuh dengan beam pattern spot alias satu titik, yang lebih sempit dan lebih terfokus pada satu titik. Dengan kombinasi dua lampu ini, tentunya pencahayaan di malam hari ketika off-road ataupun di jalan biasa bisa lebih terjamin, akan menambah rasa aman dalam berkendara. Apalagi, dua tipe lampu ini juga sudah tersertifikasi IP68 dan IK69, yang artinya sangat kokoh dan kuat, bahkan nggak mempan ditembak peluru dan diceburin ke air. Beranjak ke samping mobil, sidestep Rock Slide Engineering Step Slider dipilih untuk menjadi bagian dari tubuh monster kuning ini. Selain memberikan akses mudah masuk dan keluar, sidestep ini juga berfungsi sebagai pelindung sisi mobil ketika melibas bebatuan atau rintangan off-road. Bahannya pun sudah terbuat dari besi baja, yang artinya kokoh dan kuat. Sidestep ini tentunya juga sangat membantu bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya dengan keterbatasan fisik, atau bagi ibu-ibu yang sedang pakai kebaya yang diperuntukkan untuk kondangan dan acara-acara lain. Sebagai antisipasi untuk menghadapi medan yang sulit, Jeep Gladiator ini juga sudah dipasang Wings Farm VR Evo 10S. Yang artinya, 10 itu bisa membawa hingga 10.000 lbs atau sekitar 5 ton. Untuk informasi, Jeep Gladiator standar itu memiliki berat 4.650 lbs atau sekitar 2,3 ton. Yang mana ketika sudah dimodifikasi, ditambahkan beberapa barang atau parts, tentunya berat-beratnya pun akan meningkat. Jadi ini juga sudah merupakan antisipasi yang baik. Belum lagi kalau misalnya di jalan, kalau ketika off-road atau ketika perjalanan kita membawa banyak barang atau membawa banyak orang. Nah, itu arti dari 10. Sementara itu, arti S dari 10S itu adalah talinya sudah berbahan sintetis, yang mana tali ini jauh lebih kuat dibanding tali standar. Jadi, setiap produk yang sudah terpasang di sini memiliki keunggulannya masing-masing. Ketika jadi satu, maka yang tersisa hanyalah kehebatan yang tidak tertandingi. Jeep Gladiator kuning ini tidak hanya tampil menawan, tetapi juga siap menghadapi segala tantangan di medan off-road dan juga on-road. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka video ini, tolong dikasih like dan share ke teman-teman kamu yang juga suka Jeep Gladiator. Kalau kamu ada pertanyaan-pertanyaan seputar produk atau Jeep Gladiator ini, silakan komentar di bawah. Dan kalau kamu tergerak untuk modifikasi Jeep, mobil 4x4 atau SUV, silakan kontak kami di nomor WhatsApp 0822-11101101. Atau bisa langsung kunjungi bengkel kami di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video Pioneer Auto Garage. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you on the next video.